قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمهما وعلوم مشايخنا الدارين آمين. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. Jadi sebagai penutup fi dzikri baqi al-wajib, ada menyebutkan baqi al-wajib mimma 'ala mukallaf, yani yang diwajibkan kepada setiap mukallaf, min wajibi, yaitu perkara-perkara yang wajib di dalam rukun agama ini. Disebut dzakara an-nazim fi hadhihi al-qatimati أمورا يلزم المكلف معرفتها تفصيلا. وقد أخذ الناظم في بيانها فقال: نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة ومنزلة. يعني أنه يجب على المكلف أن يعتقد أن خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد نبينا الذي أرسله الله رحمة للعالمين وفضله على جميع المخلوقين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني واجب بين استيعاب مكلف بالاعتقاد بأن خاتم الأنبياء, yani penutup para anbiya dan mursalin, itu adalah Sayyiduna Muhammad Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutuskan oleh Allah sebagai rahmat kepada sekalian alam, dan Allah memberikan kelebihan kepada Rasulullah di atas sekalian makhluk, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tamam, kita buka Imam Nawawi jawab. Al-fasl sadis في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قادمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. أي هذه قادمة نسأل الله حسنها. فالقادمة هي ما تذكر لإفادة ما يتعلق بالمقصود. Khatimah adalah sesuatu yang disebutkan liifadati ma yata'allaku bil maqsud. Tujuannya untuk apa? Untuk berkait dengan apa yang dimaksudkan. Wa kana dhalika at-ta'alluqu, wa kana dhalika at-ta'alluqu ta'alluqan lahiqi bis-sabiq. أي التعلق من حيث زيادة التوضيح والتكميل, وكذلك المقدمة, لكن كان ذلك التعلق فيها تعلق السابق باللاهق, أي التعلق من حيث الإعانة في الشروع على وجه البصيرة بخلاف التقسيم, فإنه يذكر لإفادة المقصود. فإنه ما يذكر لإفادة المقصود. تمام. Ini dibezakan di antara khatimah dengan at-taqsim. Kita baca balik. Khatimah, kata al-Imam Nawawi al-Thani rahimahullah, ma tuzkaru, sesuatu yang disebutkan, liifadati ma yata'allaku bil maqsud, untuk memberi faedah dengan apa-apa yang berkaitan dengan tujuan. Ma yata'allaku bil maqsud. Wa kana dhalika ta'alluq, bi apa ta'alluq? Yani at-ta'alluq al-lahiq bis-sabiq. Ay at-ta'alluq min haythu ziyadatu at-tawdih wa at-takmil. Apa? Yaitu yang berkait dengan ta'alluq. Jadi yang berkait dengan al-lahiq bis-sabiq, yani yang kemudian dengan yang sebelumnya.
yakni qatimah berkait dengan yang sebelumnya. Faham? Jadi ai at-ta'alluqu min haitsu ziyadatu at-tawdih wa at-takmil. Jadi ta'alluqnya berkait dengan menerangkan itu penambahan penerangan dan juga penyempurnaan. Wa kadzalikal muqaddimah. Begitu juga muqaddimah. Cuma beza muqaddimah dengan qatimah pada ta'alluqnya. Karena muqaddimah ta'alluq fiha ta'alluqut sabiq, ta'alluqus sabiqi billah. Ha? Ini muqaddimah ta'alluq yang sabiq dengan yang lahir, yang akan datang. Faham? Ay at-ta'alluq min haythu al-i'anatu fi syuru'i 'ala wajhi al-basirah. Ini berkaitan yang mana membantu untuk syuru' 'ala wajhi al-basirah. Ini untuk kita bergerak berjalan dengan lebih jelas. Itu maksudnya. Di muqaddimah bantuannya untuk apa? Untuk yang akan datang. Ini untuk memberikan penerangan. Manakala qatimah pula adalah sebagai penjelasan kepada yang sebelumnya. Maksudnya gitu. Bikhilafi taqsim. Berbeza dengan taqsim, fa innahu ma yuzkaru li ifadatil maqsud. Manakala taqsim pula adalah sesuatu yang disebutkan untuk ifadatil maqsud. Yang tidak ada ta'alluq dengan sabiq, dengan lahir pula. Tujuan taqsim adalah li ifadatil maqsud, untuk memberikan faedah pada tujuan karangan tersebut. Itu maknanya. Qawluhu mimma ala mukallafi min dita'lim. Mimma, min dita'lim di qawlihi dhikri ala haddi qawlihi ta'ala mimma khati'atihim umriqu wa ma mawsulah. لأن الذي يعني من الذي بين وقوله على مكلف متعلق بقوله من واجبي قادمة في ذكر الباقي واجبي باقي الواجب مما على المكلف على المكلف تعلق dengan من واجبي تعلق dengan من واجبي setelahnya ala mukallafi min wajib. Qawluhu min wajibi min zaidah. Wa wajibun khabarun li mubtada'i mahzuf wal jumlatu min al mubtada' wal qamari silatul mawsul wa taqdirul kalam wa innama zakartu baqi al wajibi li ajli alladhi huwa wajibun 'ala al mukallafi. Itu taqdir. وإنما ذكرت باقي الواجب لأجل الذي مما من دليل للتعليل اللي تقدير لأجل ما هو ما موصول لأجل الذي هو واجب على المكلف. هو واجب على المكلف. أنا على المكلف متعلق dengan من واجب dan من زائدة. Tamam. Di bawah ada ditulis apa ni, ada yang terlak sedikit daripada daripada pentahqiq. Kata hadal i'rab ba'idun wa mutakallam. Kata beliau i'rab Syekh Nawawi Bantani ni agak jauh dan juga mutakallam. Maksudnya apa ni, kalau bahasa kita lebih-lebih lah. Bahasa kita lah mutakallam ni kan berat sangatlah kalau kata i'rab sampai tu. Haitsu yuhtamal. Nah, haitsu yuhtamal qasdu an-nadhim rahimahullah amrain. Kata beliau. Awal an takuna min fi qawlihi mimma 'ala al-mukallaf lit-tab'in wa laysa lit-ta'lil. Dan min boleh jadi dengan maksud tab'in. Sebahagian bukan dengan ta'lil, bukan dengan makna li ajli. وذلك لقوله باقي لأن بقية الشيء بعضه كما هو معلوم. يعني باقي شيء هذا بعضه. وما موصوله. تمام.
والجار والمجرور متعلق بصفات بصفة للواجب. Jadi jar dengan majrur itu متعلق dengan apa? Dengan sifat, متعلق dengan sifat li al-wajib. Ini wajib tu. Wajib yang pertama. Wa min fi qawlihi min wajibi zaidah ala madhhab al-kufiyyin. Wa wajibun khabarun li mubtada'i mahdhuf wal jumlatu min al-mubtada'i wal khabari silatul mawsul wat taqdir qatimatun fi dhikri al-baqi al-wajibi al-kainu qatimatun fi dhikri al-baqi al-wajibi al-kaini ba'du alladhi huwa wajibun 'ala al-mukallaf. Jadi penutup pada menyebutkan baqil wajib yang mana sebahagiannya adalah ba'du alladhi huwa wajibun 'ala al-mukallaf, yang sebahagiannya itu adalah wajib bagi setiap mukallaf. Jadi takdir yang pertama. Takdir yang kedua berbeza dengan takdir al-Imam Nawawi ibn tadi. Wa tsani an yutimma al-kalam bi syatr al-awwal wa yakunu kal'unwan lima ba'dahu wa dhalika kama fil mutun al-mansurah masalan qatimatun fi dhikri baqi al-wajibi mimma yajibu 'ala al-mukallafi i'tiqaduhu kadha wa kadha masalan wa yakunu ash-shatr ath-thani mimma 'ala mukallafin min wajibi khabaran muqaddaman wa qawluhu fi al-abyat allati talihi nabiyyuna muhammadun abuhu abdullah wa ummuhu aminah wa ma yaliha min al-jumal fi al-abyat ba'daha kulluha mubtada'at mu'akkarah mukhbarun 'anha bi annaha kainatun mimma 'ala mukallafin min wajibi aw takunu min isman bi ma'na ba'd 'ala madhhab az-zamakhshari wa at-tibi fa yakunu qawluhu mimma 'ala al-mukallafi min wajibi mubtada' أي مضمون الجار والمجرور يكون المبتدأ والجمل التي تليه أخبار. Ini kalau i'rab dengan ibrah. Jadi kata mereka mimma mimma ala mukallafin min wajibi khabar muqaddam. Jadi nabiyuna Muhammadun abuhu Muhammad abuhu Abdullah wa ummuhu Aminah kata kata sampai belakang tu. Tu semua mubtada muakhar. Nah, tu semua mubtada muakhar. Baik. Kemudian khabar muqaddam dia mimma ala mukallafi min wajibi. Tu khabar muqaddam. Jadi i'rab jumal tu. Nah, i'rab dengan jumlah. Tamam. Jadi ada tiga jenis i'rab. Tiga jenis i'rab dan kemudian jadi ini perbincangan tentang i'rab saja. Qatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi nabiyuna. Jadi ada i'rab nabiyuna, jumlah nabiyuna Muhammadun qad ursila lil 'alamin rahmatan wa fudila. Kemudian sampailah Abu Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abdul Manaf yantasib وأمه آمنة الزهرية أرضعه حليمة السعدية سموات مما على مكلف بالواجب. جدي يعني جدي خبر مقدم. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. Ini wajib bagi setiap mukallaf beriktiqad bahawa sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah diutuskan Allah sebagai rahmat kepada sekalian alam. وقد أرسله الله تعالى إلى جميع المكلفين من الثقلين أي الإنس والجن ijma'an ma'luman min ad-din bi darurah fayakfuru jahidu. Jadi siapa yang ingkar dengan utusan Rasulullah kepada jami' mukallafin min ath-thaqalain iaitu ins wal jin
Kenapa dipanggil Saqalain? Liqalihim bitakalif. Yang dinamakan Saqalain itu Saqalain kerana diberatkan mereka dengan taklif, iaitu dengan tanggungjawab agama. Ada sebahagian ulama mengatakan disebutkan mereka dengan Saqalain pada liqalihimul ard bizunubihim, pada mereka memberatkan dunia ini dengan dosa mereka. Ada pandangan itu. Pandangan yang pertama lebih akrab. Baik. Dan ini perkara ijma'. Ini ijma' ma'luman min ad-din bid-darurah. Jadi fayakfuru jahil. Siapa yang ingkar kafir. Wa kharaja bis-saqalain al-mala'ikatu. Jadi keluar daripada saqalain malaikat. فإنه لم يرسل إليهم إرسال تكليف. أن النبي صلى الله عليه وسلم tidak diutus kepada mereka dengan utusan taklif, بل أرسل إليهم وإلى غيرهم من سائر الحيوانات والجمادات إرسال تشريف. Tetapi Nabi صلى الله عليه وسلم diutuskan kepada malaikat dan juga kepada semua jenis hayawan dan juga jamadat, perkara yang kah batu, gunung, bukit, itu dengan irsal tashrif. Kenapa? Ta'lilnya kenapa? Tanya apa beza pula di antara jin manusia dengan makhluk yang lain ni? Li'anna ta'atihim jibilliyah. Li'anna ta'atihim jibilliyatun. Tamam? Karena ta'at mereka tadi adalah jibilli. Jibilli maknanya minta maaf. Jibilli ya tanan. Jibilli ya tan. Jibilli ya tan. Ada bagi? Ada bagi. Jibilli ya tu. Lianna ta'atihim jibilli ya tu. Baik. Karena ketaatan mereka tadi jibilli. Jibilli maksudnya semula jadi. Allah Ta'ala jadikan kepada mereka. La yukallafuna biha. Jadi ini taklif. Apa ini? Ketaatan bagi mereka bukan taklif. Itu jibilli. Kejadian yang Allah Ta'ala jadikan kepada kepada binatang, kepada pokok-pokok, batu-batu, dan juga para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada. Yani la yukallafuna biha, yani bi ha, kembali kepada mana ni? Kembali kepada mana? Ha, la yukallafuna biha. Ha, kembali kepada mana? Ita'atihi. لا يكلفون بها يعني بطاعته. وهذا هو الذي اعتمده محمد الرملي. Ini yang diiktimadkan oleh Imam Muhammad Ar-Ramli. Yani Syihabuddin. Syamsuddin Ar-Ramli. Sahih al-Nihayah. Muhammad Ar-Ramli yani Syihabuddin Syamsuddin Ar-Ramli. Ini anak. Anak kepada Imam Syihabuddin Ar-Ramli Ahmad. Ayahnya Ahmad, anaknya Muhammad. Muhammad bin Ahmad Muhammad Syamsuddin Ahmad Syamuddin. وخالفه شيخ ابن حجر تبعا لجمع لجمع محققين كالسبكي ومن تبعه فقال إنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم إرسال تكليف لما يليق بهم. تمام. Jadi Al-Imam Ibn Hajar bersama dengan jam'un minal muhaqqiqin kal imam Suki wa man tabi'ahu dan seumpamanya mengatakan bahawa bercanggah dengan al-imam Ramli radhiyallahu anhu rahimahullah. Nah, mengatakan bahawa dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan dengan utusan taklif lima yalihu bihim, dengan apa yang sesuai dengan dengan peringkat mereka, dengan kelompok malaikat, dengan kelompok hayawanat dan juga jamadat. فَإِنَّ مِنْهُمْ الرَّاكِعَ وَالسَّاجِدَ إِلَى يَوْمِ الْخِيَامَةِ.
ada di antara malaikat, di antara binatang-binatang dan sebagainya, ada di antara mereka. Tapi hum di sini kembali kepada malaikat. Ada di antara mereka yang sentiasa dalam keadaan sujud dan sentiasa dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat. Jadi ada dua pandanganlah. Al-Imam Ramli berpandangan kata Nabi diutuskan kepada selain daripada jin dan manusia dengan utusan tashrif. Manakala Al-Imam Ibn Hajar mengikuti pandangan Imam Subki dan selainnya, mengatakan bahawa Rasulullah diutuskan kepada semua makhluk tadi dengan juga taklif. Ini taklif dengan yang sesuai dengan mereka. Wa ma kallafa bihi al-insa tafsilan wa ijmalan. Tamam. Wa ma kullifa bihi al-insu tafsilan wa ijmalan. Faqad kullifa bihi al-jinn kadhalik. Wa shamila dhalika ya'juj wa ma'juj. Jadi di sini yang mana di taklifkan kepada al-insu wal jinn. Yang diutuskan kepada, yang ditaklifkan kepada kullifa bihi, yakni bil iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, itu adalah adanya tafsir dan juga ijman. Ada yang terperinci dan ada yang ijman. Begitu juga kepada jin. Jadi termasuk dengan jin sama dia Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj juga adalah termasuk di kalangan kelompok yang ditaklifkan. والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة لكن باعتبار عالم الأرواح. Jadi yang tahqiq adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan kepada seluruh para anbiya alaihi wasallatu wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat yang terdahulu. Jadi Nabi bukan hanya utus kepada umat kita saja ni, yang di akhir zaman ni, tak. Nabi juga diutus kepada Nabi yang terdahulu, termasuk Nabi Allah Adam AS, dan juga kepada Nabi-Nabi yang sebelum Nabi, dan juga umat yang ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Lakin bi'atibar alamil arwah. Tapi dengan i'atibar alam arwah. Fa'inna ruhahu khuliqat qabla al-arwah. Karena ruh Nabi kita Muhammad dicipta sebelum ruh-ruh yang lain. Lalu Nabi kita disebut Abul Ruh. Nabi kita disebut bapa segala ruh. Nabi Allah Adam AS Abul Bashar. Nabi kita Muhammad Abul Ruh. Wa arsalaha Allahu ilayhim fabalagatil jami'. Dan Allah Ta'ala memutuskan ruh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka semua dan sampai kepada semua mereka. Wal anbiya nuwabuhu fi alamil ajsam. Dan para nabi ini adalah nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad adalah pembantu Nabi kita Muhammad ketika di alam jisim. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nasi min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Jadi begini, Nabi kita Muhammad adalah Rasul yang diutuskan kepada seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada hari kiamat. Hatta ila nafsih, begitu juga kepada diri Nabi SAW sendiri. Liduqulil jami' tahta qawlihi bu'ithu ila nasi kafatan. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan Nabi SAW, adakah Nabi diutus kepada Nabi sendiri? Naam. Ya, Nabi diutus kepada diri Nabi sendiri. Itu kalau Nabi tashahud, orang tanya bagaimana Nabi tashahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kenapa Nabi tashahud? Maka Nabi tashahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Tak. Kata ulama, Nabi bertashahud seperti mana Nabi mengajarkan umat tashahud. Karena Nabi juga wajib untuk mengakui bahawa Nabi adalah Nabi. Faham? Nabi wajib mengakui bahawa diri Nabi itu adalah Nabi. Karena Nabi juga diutuskan kepada dirinya sendiri. Itu sekali. Karena ini termasuk di bawah Nukulil jami'ah tahta qawlihi mu'istu ilan nasi kafatan. Dan Nabi termasuk an-nas. Wa qawluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa ka
إلى كافة للناس. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. فمن نفى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم؟ Siapa yang menafikan? Nah, umumnya utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh ini, faqad kafar. Qala dzalika al-Bajuri. Imam Bajuri mengatakan sedemikian. Boleh? Dalam surah apa yang sebut? Surah apa yang sebut? Allahumma salli ala sayyidina. Yang Nabi-Nabi kata kalau kata Nabi diutuskan, mereka akan bantu Nabi SAW. Ayat apa? Ingat? Ingat? Siapa apa? Ustaz? Kan ada dalam Islam. Tak sebut je kan? Tak ada. Ada, ya, ayat, ayat, cari kepala ayat, tak, tak jumpa ni, cari kepala ayat dia, tak, tak jumpa. Baik, jadi faham tak? Masalah tahqiq yang disebutkan oleh Syekh Nawawi tadi ni, ni penting. وَقَالَ أَيْضًا وَالرَّاجِهُ أنه مرسل إلى الملائكة إرسال تشريف. Yang rajih, Nabi juga diutus kepada malaikat dengan islam irsal tashrif. Nampak? Jadi di sini beliau menakalkan pandangan yang rajih, kata Nabi diutus kepada malaikat dengan tashrif, bukan dengan taklif seperti pandangan Imam Ibn Hajar dengan Al-Imam Ar-Rabdi, Al-Imam Surki radhiyallahu anhu. وَإِنْ رَجَّهَ بَعْضُهُمْ هُنَا خِلَافَهُ. Berbeza dengan pandangan tersebut. وَأَمَّا إِرْسَالُهُ إِلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ فَإِرْسَالُ تَشْرِيفِ قَطْعًا أي بِلَا خِلَافٍ. Baik. Jadi ada dua. إِرْسَال. Jadi yang khilaf tadi, jadi kita faham daripada perkataan ini, mungkin ini juga adalah pandangan al-Imam Bajuri. Wa qala aidan. Qala aidan, siapa yang kata ni? Qala aidan, qala al-Imam al-Bajuri. Al-Imam Bajuri menterjihkan pandangan. Jadi yang kita baca tadi sebelum, wa kharaja bi thaqalain al-malaika, qasad sebelum tu, fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklif bal ursila ilaihim wa ila ghairihim kada kada kada, sampailah kepada akhir. Kemudian disebut innahu sallallahu alaihi wasallam mursal ilaihim irsala taklif lima yaliqu bihim fa inna minhum ar-raki'a was-sajida ila yaum al-qiyamah. Ni kembali kepada siapa? Kepada malaikat sahaja, bukan kepada hayawanat dan juga jamadat. Jadi al-Imam Bajuri rahimahullah menyebut, kata baik, bila mana berlaku khilaf antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar dan juga Subki rahimahumullah taala, bagaimana yang rajih pandangan? Adakah Nabi diutus kepada malaikat dengan irsal taklim seperti pandangan al-Imam Ibn Hajar? Kita ma'ruf al-Imam Bajuri banyak intisar kalam Imam Rabi radhiyallahu anhu. Kita dalam Bajuri sekalipun banyak dia intisar kalam al-Imam Rabi. Karena al-Imam Rabi adalah tariq Mesriin, dan dia rajihkan pandangan al-Imam Rabi. Kata beliau, yang rajihnya Nabi diutuskan kepada malaikat juga dengan tashrif, bukan dengan taklif, walaupun sebahagian menterjihkan pandangan taklif. Tapi yang tidak ada khilaf apa dia? Bahawa diutus dengan tashrif binatang. Binatang tidak ada khilaf. Maksudnya hatta pandangan Imam Rabi, hatta pandangan al-Imam Ibn Hajar dan juga Subki sekalipun berpandangan kata diutuskan dengan tashrif. Boleh? Jadi yang qalafahu tadi ni, wa qalafahu Syekh Ibn Hajar taba'an li jam'il muhaqqiqin, itu hanya khilaf pada irsalil malaikah. Nah, itu sahaja. Jadi tahqiqkan kalam tersebut dengan kalam al-Imam al-Bajuri radhiyallahu anhu, itu penting. Kalau tidak, kita akan jadi sama rata kan. Bila syarah ke orang nanti sampai kat bab ni, hatta binatang pun katanya irsal dengan taklif. Nah. Di lembur bau pun kena sujud juga. Kena sembahyang, depa ada sembahyang depa sendiri. Syarah betul pula tu. Jam tu. Cuma kita tak tahu macam mana lembu sembahyang. Kita tak nampak.
Padahal dia baca tak habis. Dia tak tengok tahqiq al-Imam al-Bajuri radhiyallahu anhu. Berarti Imam Bajuri ni adalah boleh digelar sebagai khatimatul muhaqqiqin, dia panggil. Ha, yang mentahqiqkan balik kalam para ulama sebelum. Kalau kata tak baca dengan jelas, maka kita akan silap. Jadi ini penting. Sebab tu kadang-kadang nukilan para ulama ni penting. Walaupun al-Imam Syekh Nawawi Bantani rahimahullah dalam kitab ni dia naqal, dia letakkan ucap kalimah ataupun ucapan daripada para a'immah di sini, kemudian dia masukkan pula pandangan ulama lain pula pada tempat yang lain. Tujuan naqal tersebut bukan hanya saya-saya. Tujuan dia adalah untuk digabungkan pandangan tersebut dan kemudian untuk kita lihat kurang-kurangnya kalau kita baca satu kitab, kita tak akan keliru dengan kitab tersebut. Nah, sebab dia dah naqal dah yang kita tak sempat baca satu kitab lagi. Dia gabungkan kedua tu pada tersebut. Adakah seratus tilak yang beliau telah lakukan? Dia banyak mutalaah. Baik, qawluhu lil alamin ismu jam'in. Nah, ismu jam'in bi alam bi fathillah. Jadi al-alamin adalah isim jama' kepada alam bi fathillah. Wa huwa ismun lima siwa Allahi wa sifatihi min al-mawjudat. Dan dia adalah nama bagi selain daripada Allah dan sifatnya, min al-mawjudat, daripada perkara yang mawjudat. Fayashmalu al-malaikat fayashmalu yani huwa al-malaikata wal-insa wal-jinna wal-jamadati. Lakin irsaluhu ila al-malaikati irsala tashrifin lahu li'addihim min ummatihi. Jadi termasuk dengan alamin apa dia? Malaikat, ins, jin, jamadat, semua termasuk. Tetapi irsaluhu ila al-malaika irsala tashrif lahu. Jadi utusan Nabi kita Muhammad kepada malaikat adalah isra tashrif. Tadi dah disyarahkan. Kenapa? Bi'addihim min ummati. Karena malaikat dikira sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taklifa bi syari'atihi. Tapi bukan dengan taklif dengan syariat Nabi Muhammad. Wa ila al-jamadat irsala ta'min laha min al-qasfi biha wa nahwihi. Tamam. Apa makna qas? Makna dia, jadi wa ilal jamadat irsala ta'min lah. Jadi jamadat pula adalah kenapa Nabi diutus kepada jamadat juga. Jadi utusan kepada apa ni, gunung, pokok, batu dan sebagainya adalah irsal ta'min lah. Nah, ta'min lah. Ha kembali kepada mana? Ha? Ta'min li syariah. Kan la taklifa bi syari'ati, tapi dia irsal ta'min li syari'ati, untuk nak bagi apa ni, orang panggil ta'min dipanggil macam mana, sertifikat, maksudnya nak bagi tahu kata ini agama daripada Allah, bagi bukti. Nah, min al-qasfi biha, daripada dihina ataupun dipermainkan, biha ini bi syari'ah wa nahwi, jadi pada dipermainkan agama tersebut. Jadi binatang ataupun jamadat, pokok-pokok, batu-batu diutuskan Nabi kita Muhammad kepada mereka sebagai irsal ta'min lah. Untuk bagi sebagai ta'min ataupun sebagai penyaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Muhammad bin Ahmad Ulaysh. Muhammad
عليش المغربي المالكي يعني الإمام الفقيه، لأن هذا كتاب مصنف من أدرى مصنفات شرح العقائد الكبرى للسنوسي، والقول المنجي على مولد البرزنجي. تمام، فهمنا؟ قوله وفضل، أي الشيخ نووي بنتاني tak tinggal dia punya fawaid dia. Tadi dah sebut dah jamadat diutus kepada jamadat dengan irsal tashrif bukan dengan taklif. Mana yang tidak ada khilaf, mana yang ada khilaf lagi? Yang ada khilaf pada irsal pada malaikat tashrif ataupun taklif, dan al-imam Bajuri memilih dengan irsal tashrif walaupun al-imam Subki dengan al-imam Ibn Hajar kata irsalnya irsal taklif yang yaliqu bihim. Kemudian di sini ditambah lagi irsal ta'min pula seperti yang disebut oleh al-imam Muhammad bin Ahmad Ulaish. Qawluhu wa fuddila ay wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annahu sallallahu alaihi wa sallama afdal al-anbiya'i wal mursalin. Ini wajib bagi setiap mukallaf beriktiqad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdal anbiya dan juga para rasul wa sayyidahum, dan beliau adalah ketuanya para rasul. Bi syahadati qawlihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ana sayyidul alamin yawmal qiyamati wa la faqat. وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فقر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فقر. Jadi aku ketua para sayyidul alamin. Ana sayyidul alamin يوم القيامة. Baik, adakah sini pada hari kiamat saja dengan maksud pada hari kiamat? Jadi sini Nabi nak bayangkan dengan bayan wakil mana? Nabi nak menerangkan waktu. Pada waktu ketika hari kiamat, aku adalah ketua bersekian makhluk Allah Ta'ala. Jadi adakah sini orang boleh kata, Nabi maksudnya di hari kiamat, jadi di dunia ada. Kita kata kalau di kiamat nanti pun Nabi ketua. Yang mana pada waktu tersebut seluruh makhluk daripada awal alam sampai akhir alam itu berada di padang mahsyar pada waktu tersebut. Pun Nabi kata, aku ketua pada waktu tersebut. Fama balukum fi alami dunia. Lebih-lebih lagi maksudnya gitu. Jadi ada orang dia suka faham dengan mafhum mukhalafah. Dia baca macam mafhum mukhalafah. Jadi ana sayyidu alamin, sayyidul alamin yaumul qiyamah, yaumul qiyamah dia kata. Bukanlah yaumul qiyamah nanti. Bingung, orang bagi bingung. Baca tak tidak faham, kan? Ana sahibu liwa'il hamd, dan Nabi adalah pemilik kepada bendera alhamdu yaumul qiyamah wala faqr. Dan Nabi Adam alaihi salam faman dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam dan yang di bawah beliau selain daripada beliau nanti akan berada di bawah naunganku, kata Nabi kita Muhammad, di bawah benderaku pada hari kiamat nanti, dan bukan tujuan untuk aku berbangga. Ai wala fakhra ai a'zam min hadha. Yani wala fakhra juga dengan makna a'zam min hadha. Wala fakhra maksudnya tidak ada yang lebih azim daripada makam sunnah. Jadi kalau terjemah dengan tu pun boleh juga mana. Sini Syekh nak bagi pada kita cara terjemahan. Jadi kalau kita jumpa di mana orang terjemah, saya adalah ketua kepada seluruh alam pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang lebih agung daripada makam tersebut. Wala fakhra diterjemah tidak ada yang lebih agung daripada makam tadi. Betul? Ya, betul juga. A'zam min hadha. Ataupun dengan makna la aqulu dhalika fakhra. Itu yang selalu kita terjemah pun. Dan saya adalah ketua kepada para ketua segala seluruh makhluk pada hari kiamat, dan aku tidak menyebutkan perkara tadi dengan berbangga. Nah, bal tahaddusan bin ni'mati. Tapi hanya sekadar untuk tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, ini tidak ada salahnya. Lebih-lebih lagi kepada akabir. Akabir di kalangan anbiya, ulama, awliya, yang mana mereka ini kita baik sangka dengan mereka, bahawa mereka terjaga hati mereka, maka tidak ada masalah kalau mereka nak tahadduts bin ni'mah. Nah, dengan tujuan untuk bagi semangat kepada orang, dengan tujuan untuk mereka sentiasa menambahkan syukur bila mana mereka mengingati ni'mat tersebut.
Faham? Ada orang dia suka iklankan bala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tapi kalau nikmat, tersentuh. Suka senyap pula lah. Sebab tu Sayyidatina Rabi'atil Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, satu hari dia lalu kat seorang, orang ni balut kepala dengan apa ni, bandage. Zaman dulu tak ada koyok. Koyok tak ada. Jadi mereka akan bubuh rempah-rempah tu dah boleh. Orang panggil lah ubat-ubat tu lah. Orang tak panggil rempah. Ubat-ubat tu lah. Ubat-ubat tadi dibubuh dekat dengan bandage tu lah, diikat di kepala. Nampak lah kuning-kuning tu. Lepas tu duduk mengadu. Aduh. Bila Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah lalu, tanya, kenapa ni? Dia sakit. Oh, dia kata, kamu ketika mana Allah Ta'ala uji, kamu nak tunjuk sangat nak beritahu ke orang, kata Allah Ta'ala uji. Tapi waktu kamu dapat sihat, kamu tunjuk kamu sihat. Ha? Kamu sebut kamu syukur. Ini, ahwal awliya ni dia berbeza. Ha? Dia melihat dengan sisi yang lain. Lepas tu, masing-masing. Ha? Bukan tak boleh pakai koyok, tak. Dia tak pakai koyok tak. Dia tak pakai koyok, tapi ambil doktor, ubat tapi ambil apa semua. Kerana dah tak mau tunjuk, kata. Tak mau tunjuk. Sebab waktu sihat, tak pernah tunjuk sangat pun. Waktu sihat ni tunjuk. Peace. Tunaikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Tinggal yang Allah Ta'ala larang. Maka tu ya. Maksudnya kita telah bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Qala Umar bin Al-Farid radhiyallahu ta'ala. Ini Sayyidina Umar bin Farid adalah dipanggil sebagai Sultanul Ashiqin. Maqamnya perlu dirawat. Kata beliau, yang merawat maqamnya akan rasa ketenangan. Semua tenang, maqamnya tenang. Musim sejuk pun, musim sejuk-sejuk lah. Ya. Musim panas sejuk maqamnya. Tengok maqamnya dekat dengan Jabal Muqaddam. Man dhal ladhi ma sa'a qat wa man lahul husna faqat. Man dhal ladhi ma sa'a qat wa man lahul husna faqat. Jadi ini disebut ini untuk apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kata beliau, siapa orang yang mana dhal ladhi ma sa'a qat, tak pernah buat jahatan. Wa man lahul husna faqat, siapa lagi yang ada kebaikan sahaja. Disebut macam tu. Fa ajabahul hatif. Apa? Jadi apa hatif sini? Dia kata jemaah telefon pula. Telah menjawab telefon. Oh, telefon. Mana main telefon? Ini nama apa Imam Umar bin Farid pakai ni? Dah bukan telefon ni. Saya nak pergi tanya pula. Nak pergi Nokia ke Huawei kan? Umar bin Farid radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Farid Sultanul Ashiqin mengatakan, man dhal ladhi ma sa'aqat, siapa yang tidak pernah melakukan keburukan sekalipun. Wa man lahul husna faqat fa ajabahu al-hatif. Apa dia hatif? Wa huwa alladhi yusma'u sawtuhu wa la yura shamsu. Yani yang didengar suaranya, tidak dilihat zatnya. Individu tak dilihat. Ini dimasukkan hatif. Jika jumpa lagi kita kita besar, sami' al-hatif, sami' al-hatif, ini makna dia. Huwa alladhi yusma' sawtuhu wa la yura shakhsuhu. Itu makna dia. Dengan ucapan yang beri hatif tadi, imam malaikat, imam rijalul ghaib, sama saja. Mungkin malaikat Allah Ta'ala, mungkin rijalul ghaib. Tapi sebabkan kerana tidak pasti siapa, maka disebut al-hatif. Faham? Jadi kalau dia pasti yang sebut tu malaikat, dia akan sebut wa ajabahul malaikah. Kata gitu lah. Tapi sebabkan kerana tak pasti, wajar baru lah hadir. Macam Sayyidina Umar Shibli, Al-Imam Shibli radhiyallahu anhu, waktu ketika mana berjalan, jumpa seorang perempuan tua, perempuan kulit hitam. Kemudian dia tanya, man anti? Man anti? Maka kata beliau, who? Who? Kemudian ila aina anti? Ilaihi. Nah. Min aina anti? Minhu. Dia semua hu, semua jawab. Ilaihi, minhu, hu. Kemudian Imam Shibli bertanya kepada perempuan tadi, hal khasati bihu huwa Allah? Menjerit perempuan tadi mati pada waktu.
Rupanya tak disebut Allah. Dia kata sebut Allah, mati terus. Mana ghalaba halnya pada waktu semua. Mana ada orang macam tu. Kita sebut Allah, Allah tak ada rasa apa pun. Ha? Kita rasa apa, kenapa? Kerana kita tak sampai peringkat dia. Nah, kita tak sampai peringkat perempuan tersebut. Bagaimana perasaan dia dengan dengan kalimah Allah tersebut. Ada antara awliya Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut nama saja Allah saja tak mampu dah. Apa dia? Apa ni? Wajilat qulubuhum. Apa dia? Jika zikir Allah wajilat qulubuhum. Ya. Wa idza tuliyat ayatu zadatu imana. Ada seorang Habib, Habib Muhammad Al-Habshi, kalau tak silap. Dulu mengaji dengan saya. Dan belajar dengan Syekh Ali Jumaah, Allah. Sahabat dengan Syekh Usama Al-Azhari. Balik dah, duduk di Yaman sekarang. Ada di Hadramut. Buka Ribat Al-Habshi. Dia pemimpin Ribat Al-Habshi. Dia anak kepada Munsib Al-Habshi. Waktu dia balik daripada Mesir, lepas dia balik saja, terus masuk dalam khulwat. Masuk khulwat lebih kurang 6 ke 7 tahun. Ini Sadah. Jalan Sadah ni ajib. Daripada khulwat dia pun. Macam Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar Habib Abu Bakar Gresik. Saya pernah ke makam beliau di Gresik. Sempat bertemu dengan anak murid beliau, Habib Hussein rahimahullah, yang saya sempat ambil ijazah dengan beliau. Habib Hussein dah wafat. Tahun ni wafat Habib Hussein rahimahullah ta'ala. Dan saya pergi ke tempat di rumah Habib Abu Bakar, di tempat beliau membaca Ihya Ulumiddin pada setiap minggu. Yang dia tak akan keluar daripada rumah tu. Dia duduk dalam bilik tu je. Bilik kecil daripada ruak ni. Nah, setengah ruak ni bilik dia. Kecil. Dan dia duduk dalam bilik tu, dia baca. Orang akan duduk daripada bilik ni dan melimpah sampai keluar untuk jalan penuh. Ribu orang. Dia duduk dalam bilik kan, baca. Dia bukan duduk kat masjid, buka majlis besar. Tak. Dia duduk dalam bilik dia. Dia tak keluar daripada bilik. Dia keluar setelah 20 tahun. 15 ke 20 tahun duduk dalam khulwat, baru keluar bertemu dengan umat. 15 tahun tak keluar. Dia nak tanya lah, main Jumaat je lah. Dia tanya. Habis tu dia main Jumaat je lah. Dia tak keluar ni. Yang tu pun ada jawapan dia. Ha? Ada jawapan dia. Yang pertama, kita tak tahu dia main Jumaat kat mana. Sebab kita bukan duk tengok dia. Kalau dia keluar ke pintu lain, atau apa ni, Ashabul Qutwah keluar ke semayang di tempat lain, mereka tak tahu. Satu, dia tak boleh nak syak dengan dia, dia tak boleh semayang Jumaat. Yang kedua, kalau kata Ashabul Qutwah, orang yang keluar dan dia tidak solat Jumaat, antara uzur bagi Jumaat adalah apa dia? Sakit. Nah, ataupun dibenarkan mereka tidak pergi solat Jumaat kalau kata ada uzur. Dan termasuk uzur adalah uzurnya rohani, kata ulama. Banyak ulama menjawab begitu. Antara uzur adalah uzurnya rohani, perlu dibersihkan rohani tersebut, maka mereka dibenarkan untuk tidak menunaikan solat Jumaat kerana ada keuzuran. Itu satu jawab lah. Oh, kalau itu semua orang ada uzur. Semua bukan ada uzur rohani. Ya, ada uzur rohani. Tapi siapa akan bimbing kamu, wahai Rabi, kan? Siapa yang akan bimbing rohani kamu untuk kamu tahu kata rohani kamu sakit? Lepas tu, ya, rohani kita semua sakit. Semuanya ada penyakit. Tapi siapa yang akan bimbing? Takut jadi syaitan nanti kalau bukan awliya yang bimbing. Jadi beliau dibimbing oleh guru beliau. Keluar daripada tu selepas dapat izin, isyarat daripada Nabi SAW, melalui para awliya di Jawa pada waktu tersebut, datang kepada beliau. Habib ni patah balik kepada Habib Muhammad Habshi. Masih muda lagi orang dia. Umur lebih kurang sama Syekh Usamah. Balik-balik daripada Mesir, keluar tu 7 tahun. Baru keluar. Ni baru keluar ni. Baru keluar pada keluar, jumpa dengan orang. Dia kalau cakap apa pun, kata Ustaz Yusin ni baru ni dia pergi jumpa. Cakap apa pun mesti Allah Allah. Ha? Hadil mayah, Allah Allah. Tak tinggal Allah Allah. Ha? Sambil dengar apa pun, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah tak ingat. Sebut Allah Allah kan. Ha? Iqra Allah Allah. Dia suruh baca kan. Seorang anak murid dia baca iqra. Hadil abiyat Allah Allah. Allah Allah lagi. Dia macam bukan main-main. Maksud ni bukan orang main-main. Ha? Ini memang apa ni, dia jadi bi'at dia dah sebut Allah 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 Allah. Semua.
makan macam tu, minum pun macam tu. Jadi macam tu keadaan. Jadi ahwal macam-macam. Macam tu dari perempuan tadi. Sebut. Anti man? Hu. Min aina anti? Minhu. Ila aina anti? Ilaihi. Yani hu Allah. Mati tu. Menjerit mati. Kemudian Imam Syibli nak uruskan jenazah perempuan ni. Maka dia mati tengah-tengah badan pasir. Bila Imam Syibli nak uruskan dia, wa sami'al hadif. Jawab dia, kutah tu ya. Sami'al hadif. Dengar hadif. Kata apa dia? Ya Syibli, utrukah. Tinggalkan perempuan ini. Dia datang kepada kami, kami yang akan uruskan dia. Ada dia datang kepada kami. Maka kami yang akan uruskan. Siapa kami tadi? Allah Allah. Imam Syibli bila pusing dia tengok cari suara tadi. Bila dia pusing kali kedua tengok pada perempuan tersebut, perempuan tadi telah. Kata beliau, aku tidak tahu. Sama ada dia ditanam dalam tanah atau dia diangkat di langit. Aku tak tahu perempuan tadi ke mana. Ha? Jadi ini awliya-awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Tasdiq bi kalamil awliya ainul wilayah. Ha? Kita baca cerita para awliya dan kemudian kita membenarkan kalam-kalam mereka tadi ainul wilayah. Tapi kalau baca kalam para awliya betul-betul dia nak ingkar saja, dia nak cari sanad hadis, dia buat macam dengan apa ni sanad hadis. Dan dia tak ingat para ulama apa ni Imam Qushairi ketika mengarang kitab Risalah Qushairi juga dengan sanad. Dia duduk bincang dengan sanad seumpama perbincangan dalam ilmu hadis, jarh wa ta'dil. Bila baca kitab cerita Imam Abdul Qadir Jilani, mak yang kata kerana sebiji apple tu, ada petikai pula dah. Takkan kerana sebiji apple, dia keretakan dia. Takkan kerana sebiji apple tadi nak kerja sampai 10 tahun. Lepas tu lah nak kahwin pula, tak habak pula tu. Nah, bila habak kata tak ada mata, tak ada apa semua, tak ada mata, buta, pekak, lagi pula. Takkan kena terima. Dia kira takkan. Syariah tak suruh ni. Ya betul eh, tapi tak sama dengan hang, faham? Sebab yang cerita tadi, yang jadi cerita tu bukan hal. Baca wa dah ingkar. Macam mana nak dapat fuyudat, futuhat pada waktu tersebut? Ha? Yang ingkar lagi. Sabar dulu. Sebab ingkar inilah yang Allah Ta'ala tutup habis semua hijab. Sebab tu tak boleh baca kitab apa ni, Hilyatul Awliya, payah nak baca. Baca kitab-kitab apa ni, Allah SWT Muhammad, Salafu Syariah, lagi jauh nak baca. Jangan ingat dengan Imam Qushairi orang biasa, muhaddis kabir. Imam Qushairi. Nah, menakarkan kalam para awliya dan kemudian kisah-kisah karamat para awliya dan berbagai lagi. Baik. Biqaulihi. Jadi jawapan daripada hadis ni, apa dia jawabnya? Sebab bila mana Umar bin Farid kata man zal ladhi ma sa'a qad wa man lahu husna faqat, maka jawab beliau, jawab hadis tersebut, Muhammadul Hadi alladhi alaihi Jibril wahabar. Nampak? Jadi siapa yang tidak ada pernah melakukan kesalahan dan juga yang padanya kebaikan sahaja, maka jawapan dia Muhammadul Hadi alladhi alaihi Jibril wahabar. Muhammad lah orang tersebut yang mana Sayyidina Jibril turun kepada beliau. Nah, habar maksudnya nazal, turun kepada beliau. Itulah orang yang tak pernah melakukan kesalahan dan juga padanya hanya kebaikan semata-mata. Insya-Allah. Fa qaulun nadhimi nabiyuna mubtada wa Muhammad 'atfu bayan alaihi aw badal kull. Nabiyuna Muhammadun. Jadi setiap apa ni? 'atfu bayan boleh di'rab dengan badal. Ingat itu. Wa jumlatu qawlihi قد أرسل من الفعل ونائب الفاعل خبر مبتدا. قد أرسل نبينا محمد قد أرسل. قد أرسل تبدا خبر مبتدا. وقوله للعالمين متعلق برحمة. برحمة بعده ورحمة أو رحمة حال من نائب فاعل أرسل. Jadi baca dia macam mana? Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Qad ursila tu khabar mubtada. Nabiyuna Muhammadun lil alamina rahmatan wa fudila.
Jadi lil alamin ini ta'alluq dengan apa? Ta'alluq dengan rahmah. Ha? Ta'alluqnya dengan rahmah. Ini rahmatan lil alamin. Halun min naibi fa'il ursila. Hal kepada naib fa'il ursila. Tamam. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim Abd Manaf yantasib wa ummuhu Aminah Az-Zuhriyah arda'ahu Halimah Sa'diyah. Oh, ini panjang. Panjang tapi penting. Ay yajibu 'ala kulli mukallafin معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه إلى عدنان فقط. Jadi wajib bagi setiap mukallaf mengetahui nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahagian bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Adnan sahaja. Faqat. Nah. Sampai situ saja. Nabi Muhammad bin Abdullah dia akan sebut. Wa min jihati ummihi ila kila faqat. Manakala pada ibunya pula sampai kilat sahaja. Izma ba'dahu ishtariku fihi nasab abihi wa ummihi. Bagaimana? Jadi kerana apa? Kerana setelahnya bergabung pada selepas kilat, bergabung di antara nasab ibu dengan ayahnya, ayah dengan ibunya sekali. Qalahul Bayjuri. Dan kerana setelah Adnan khilaf yang panjang. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan bahawa kadzaban nasabun. Kadzaban nasabun. Kadzaban nasabun boleh diterjemah dengan bahasa macam mana? Dia sebut juga dengan makna qata'al nasabun. Makna kadzab daripada bahasa Quraisy juga dengan makna qata'. Jadi kadzaban bukan mesti bermakna bohong. Boleh juga dengan makna qata'. Boleh diterjemah kata akan berlaku kesilapan. Nah, daripada nasabun, yani orang yang menisbahkan, yang memegang nasab ini boleh jadi silap. Boleh juga kadzaban nasabun akan berlaku pembunuhan. Karena tersilap, tak betul. Sahib kepada apa ni Rahib Maktum ada senarai kan? Ada tiga peringkat. Peringkat daripada Nabi SAW sampai Sina Adnan, kemudian daripada Adnan sampai Nabi Allah Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Peringkat kedua, Nabi Adnan sampai Ibrahim. Kemudian peringkat seterusnya, daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam AS. Itu peringkat ketiga. Yang khilaf, peringkat kedua dengan ketiga. Peringkat pertama tidak ada khilaf. Tapi yang Nabi SAW sendiri yang sebut. Waqad... نظم بعضهم نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ومن جهة أمه من بحر الرجز في عشرة أبيات فقال يعني 20 جدا من درود مصطفى يجب علينا حفظهم بلا خفاء دخل داتوك نبي داتوك daripada datuk نبي kita Muhammad wajib bagi kita menghafalnya bila khafa tanpa sembunyi lagi. Maksud, kena menghafal. Uzhum ala tertibi Abdul Muttalib. Jadi ambil dengan tertib. Yang pertama Abdul Muttalib. Fahashimun Abdu Manaf Fifham Tusib. Jadi Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Qusayyu ma' kilabi thumma murrah ka'bun lu'ayyun ghalibun zu mirrah fihrun yalihi malikun wal nadru كنانة خزيمة مشتهر مدركة إلياس منهم معمضة نزار مع معد جاء في الخبر وضف لهم عدنان يا فصيح كي ما يتم النسب الصحيح من جهة الآباء وأيضا نسبته من جهة الأم تجب معرفته. وصف لهم عدنان يا فصيح كيما يتم النسب الصحيح من جهة الأب وأيضا نسبته من جهة الأم. يعني
nak bagi nisbah yang sahih daripada sebelah bapa dan sebelah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mengetahui perkara tersebut. Ummun Nabi li sahibil mafakhir aminatun aminatun bintun diwah bintahiri ibnun li'abdi mana ibnun li'abdi mana li'abdi mana ibnun li'abdi mana macam mana macam ni ibnun li'abdi mana fi'alil qadri ibnun li'abdi mana fi'alil qadri ibnun لزهره مع كلاب فدري لزهره ha? Sini sebut Zahrah, tapi yang apa ni saya baca dengan Syekh Ahmad Ruqaimi, Syekh Ahmad Ruqaimi betul kan, kata tak bukan ibnu li Zahrah, ibnu li Zuhrah مع كلاب فدري فأم طه مع أبيه تجتمع في جده كلابيا هذا استمع di Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Tamam? Ada lagi nama Kilab yang lain? Tak ada kan? Itu je. Tamam. Sebab Kilab ada dua orang anak. Jadi datuk Nabi, bapa Nabi datang sebelah Qusay. Manakala ibu Nabi datang sebelah apa ni ibnu li Abdi Manaf Ali al-Qadri ibnu li Zuhrah. Tamam. Jadi Abdu Manaf yang pertama, Abdu Manaf ibn Qusay. Manakala datuk kepada apa ni ibu Nabi Muhammad Abdu Manaf ibn Zuhrah. Jadi bukan Abdu Manaf yang sama, Abdu Manaf yang berbeza. Saya takut silap faham pula. Jadi Sayyidatina Aminah binti Wahab, Wahb ibn Abdi Manaf, Abdi Manaf ibn Zuhrah, ibn Zuhrah ibn Kilab, Zuhrah ibn Kilab. Faham? Bunyi kereta apa? Kita ustaz tengok tak? Buat lampu tak? Tengok tak? Jangan dia apa? Boleh? Dia jangan silap faham lah. Jangan kata oh jadi Aminah binti Wahb, Wahb binti Abdi Manaf. Jadi Muhammad ibn Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Jadi oh, Abdul Manaf ni sama lah. Tak, tak sama. Abdul Manaf yang lain-lain ni, nama yang sama. Baik. Fasmu Abdul Muttalib Amir wa qila Shaybatul Habb. Ni kalau cerita bukan yang jadi nama Abdul Muttalib Amir dan katanya Shaybatul Habb. Karena waktu sena Abdul Muttalib lahir ada Shaybah. Dia ada panggil apa? Ada uban di dekat sini. Ha, dia panggil Shaybatul Habb. Wasmu Hashim Amr Al-Ula. Kenapa dia panggil Amr Al-Ula? Li'ului martabati. Waluqiba bi Hashim lihashmihi al-tharib lin-nasi fi maja'atin fi maja'ati fi maja'atin asabatuhum. Jadi dinamakan Hashim dengan Hashim, asal namanya Amru. Dilakabkan dia dengan Hashim li hashmihi tharib, karena beliau yang memecahkan roti-roti ini dibuat tharib. Nah, apa dia tharib? Fattah. Fattah tu Arab Mesir makan tu. Tapi itu Fattah Arab Mesir lah. Pernah makan Fattah? Fattah roti. Betul-betul-betul. Lepas tu dia ada nasi, dia ada daging. Dia patah. Dan dia yang menjamu makan kepada orang pada waktu ketika kelaparan. Dia panggil dia Hashim. Di Hashmihi Al-Tharib. Wasmu Abdi Manaf
المغيرة. ومناف أصله بالتاء المثنات فوق. نعم. Jadi asalnya mana mana bukan mana mana ni apa ni macam lorak Kelantan tu ni mana 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 macam orang Pedu lah, orang kampung saya panggil gitu lah. Nama mana saya panggil mana 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 mana. Oh, ingat kata tu eh, banyak ada lalu asluhu bita musanna fau, tapi makna lah tak cuma ismun ismu sanam. Nama bagi berhala sonam tu, sonam apa ni, kana a'zam asnamihim, yang paling besar dia punya berhala tu nama apa? Nama manah. Manah. Wa kanat ummuhu ja'alathu qadiman lidzalika sanam. Ibunya menjadikan apa ni Abdu Manaf ni sebagai Abdu Manah, maksudnya sebagai khadim kepada sonam tersebut. واسمه قصي زيد وقيل يزيد وقيل مجمع منقول من اسم مفعول من اسم فاعل جمع المشدد. يعني مجمع اللي بدا اسم فاعل جمع جمع مجمع لانه كان يجمع قومه يوم العروبه اي جمعه الجمعه فَيُذَكِّرُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِتَعْظِيمِ الْحَرَمِ. Jadi siapa yang mula mengumpulkan umat Arab ni pada hari Jumaat? Sayyidina Qusay. Dia yang mula kumpulkan. Sebab tu nama di antara katanya, namanya Mujammi'. Yani yang mengumpulkan umat pada hari Jumaat. Dia yang akan mengingatkan umat ini dan juga mengarahkan mereka untuk mentazimkan haram. وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ سَيُبْعَثْ فِيهِ نَبِيٌّ. Tengok, macam mana dia boleh tahu kata ada Nabi? وبه جمع الله القوم من بني فهر من مكة في مكة بعد تفرقهم في البلاد. Jadi bila mana mereka dah berpecah pada waktu tersebut, dia yang mengumpulkan kembali kaum Bani Fihr. Ini adalah tugasnya Qusay. Dan ini antara ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau. Dan dia maklumkan nanti akan datang Nabi. Dan dia sendiri sebut Nabi itu daripada kelompok Quraisy. Daripada beliau maksudnya. واسم كلاب حكيم وقيل عروة وقيل المهدم وقيل اسمه المغيرة ولقب بكلاب لأنه كان يحب الصيد. Dinamakan dia dengan kilab karena dia suka berburu. وكان أكثر صيده كان أكثر صيده بالكلاب. Karena banyak kebanyakan buruan dia adalah dengan anjing. Baik. Tapi kadang-kadang kalau disebut dengan kilab, bukan mesti dengan makna anjing. Kena ingat macam tu dalam bahasa Arab, kilab bukan mesti dengan makna anjing. Nah, sebab bila Nabi doa dalam hadis, doa apa dia? Doa qunut nazilah tu. Allahumma sallithum. Nah, ha? Kalban min kilabi. Nah, kalban min kilabi, Nabi doa dalam hadis, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabi. Ya Allah, kalahkan mereka nah, dengan anjing-anjing. Allah Ta'ala utus apa dia? Ha? Allah Ta'ala utus singa. Kenapa Allah Ta'ala tak utus anjing? Baik, kerana singa juga dalam bahasa dipanggil kilab, kalbun. Jadi binatang yang mana yutakallab bi kalalibihi. Jadi yang ada ni, yang ada kuku yang panjang, maka juga dipanggil kilab. Ha? Dia orang yang ngerti bahasa Arab, dia akan tahu ni bahasa ni luas. Termasuk cheetah, singa, harimau, semua dipanggil kilab sebenarnya. Sebab tu kalau dalam hadis yang Nabi kata boleh dibunuh kalbun akur. Baik, adakah kalbun akur hanya anjing liar yang berkeliaran ni, yang ta'adza, yang bagi bahaya kepada manusia? Anjing-anjing yang duduk kat Mesir ni tak boleh. Dia tengok orang berlari, ya? Kita angkat batu dia nak punggai berlari. Jadi anjing ni dia bukan anjing mengipai yang berbahaya. Haram bunuh pula. Jadi tak ada ajar kalau bunuh. Berdosa kalau kita pergi bunuh anjing-anjing. So, ya.
Tapi kalau kata anjing tadi, anjing liar macam di tempat kita, tempat kita angkat kayu tak ini. Saya try lah nak buat sekali kat Kuala Lumpur, kat taman adik saya tu, saya pergi. Dia ingatkan dia nak lari Zerkah, ha, buat tu kat dia Zerkah, ha, lagi dia main asam. Pegang kayu barulah, barulah dia akan lari. Rupanya tak heran kat kita langsung, sebab dia tengok kita tak pegang apa. Dia akan ingat sini, ha, sikit pun. Dia takut sebab mungkin harap set dah melatih dia pun untuk takut dengan orang. Tak kira apa kan. Jadi kalbun akur dalam hadis termasuk harimau, singa, termasuk sekali. Kalau binatang tadi masuk ke dalam dalam kampung, buat bahaya kepada orang kampung. Dan bahaya lah, harimau masuk dalam kampung. Jadi boleh dibunuh. Ya, kalau kata apa ni, kalau masih lagi ada jalan lain, sebab lagi bincang pula tu haiwan perlindungan. Tak apa lah, melindungi haiwan, perlindungan dengan manusia ni lebih dahulu bahan manusia ni. Kalau kata dia boleh menyebabkan bahaya, boleh dibunuh maksudnya. Karena dia termasuk kalbun akur, ha. Jadi kilap bukan hanya kepada anjing sahaja, juga termasuk binatang yang lain. Tapi di sini ialah boleh lah, sebab karena beliau menyukai perburuan. Dan antara buruan yang paling suka adalah dengan anjing. Walu'ay bil hamzati akthar min adamiha. Dengan hamzah lu'ay. Ada juga baca dengan lu'ay. Juga sebab tak ada hamzah, tapi ya, yang lebih banyak dengan hamzah. Tasghir la'i kafals. Ha. Wa huwa al-bath'u 'inda al-'ajalah. Jadi makna lu'ay apa dia? Al-bath'u 'inda al-'ajalah. Jadi maksudnya tidak tergesa-gesa. Ini orang yang tenang. Fa huwa wa fahim. Wa fahim bi kasrin fa sukun. Fahim. Wa huwa fil asli ismun lil hajar at-tawil. Nama bagi batu yang panjang. Wa summiya bihi li tuli. Kenapa dinamakan fahim dengan fahim? Karena dia tinggi. Wa kana yusamma Quraisyan li annahu kana yuqrash. Mana? Jadi dinamakan dia dengan Quraisy. Kenapa? Karena kana yuqrashu ay yufattish an qallati al-muhtaji fayasudduha bimali. Maksudnya orang yang yufattishu an-nas an qallati al-muhtaj. Beliau yang akan mencari, tengok-tengok. Dia akan tengok orang siapa yang memerlukan, maka dia akan yasudduha bimali. Dia yang akan menggantikan dengan uang dia. Ini salah satu daripada nama Quraisy. Quraisy daripada maksudnya yufattishu. Ada juga Quraisy kata pandangan ulama, Quraisy dengan maksud samakul kharsh. Ha? Ikan jeruk. Itu Quraisy dipanggil Quraisy kerana dikatakan Sayyidina Fihir waktu ketika mana di atas laut di kapal, diserang kapal mereka dengan seekor apa ni, ikan khirsh, ikan jerung putih, jerung besar lah, white shark. Dia bila jerung serang dia pun, tak ada seorang pun berani nak bunuh jerung tersebut melainkan beliau. Dia yang bunuh jerung tadi dan dikerat kepala jerung yang besar tadi, bawa balik ke bumi Mekah. Tak ke depan, bawa balik kepala jerung. Tak. Maka dia panggil Quraisy pada waktu tersebut. Nah, itu bagi pandangan kata dinamakan Quraisy. Sebagai Quraisy, kerana apa? Kerana mereka seperti jeruk di dalam kawanan ikan, sebagai ketua kepada seluruh kawanan ikan yang lain. Contoh dengan najas. Ada kata tak hakikah? Memang Sayyidina Fihir ditangkap jeruk. Ada katanya tu. Baca dalam sirah. Nah, jadi Quraisy ni macam kelompok jeruk putih lah. Jeruk putih. Lawan dia dragon, so ni lion heart ni tu lah. Ya, kalau guna nama binatang ni nampak ganas dia tak? Gengar samsing kan macam tu. Ganas lagi harimau, harimau hitam, harimau belang, singa, apa nama je lah, dragon.
Tak ada labu nama Arnab, tak ada. Arnab putih. Ui. Nah, hari nampak ni. Ada jahan jangan langgar ni kawasan Arnab putih ni. Ui. Orang pun jadi tak pun nak takut lah nak langgar. Kata ni kawasan Jerung Putih ni. Oh, orang pun baik. Bahaya ni. Dia tengok pendek. Jerung konek kau main. Cik konek. Ayuh, jangan silap, faham? Orang Kedah panggil kecil konek tu maksud dia kecil lah. Jangan silap. Tak maaf, saya silap sebut. Guna bahasa negara lain pula dah. Negeri lain sebut tu menentang lain kan? Tak maaf. Baik. Setiap kaum tu ada bahasa dia sendiri. Tapi jangan silap, faham? Saya orang Kedah. Jadi orang Kedah kalau kecil tu maksud kecil. Kecil konek ke kecil kotek? Tak tahu. Wa Malik. Wa Malik wasmuhu. Jadi Malik, itu nama dia lah. Huwa smuhu. Sebab ada yang kata semua tadi ismuhu kata, ismuhu kata. Tapi ni Wa Malik huwa smuhu. Itu nama dia. Malik tu nama dia tu lah. Summiya bihi li'annahu malikul Arab. Karena dia adalah ketuanya Arab. Rajanya Arab. Wa kana yukna bi Abi al-Harith. Dinamakan dia, dikinayahkan dia dengan kuniahkan kinayah. Dikuniahkan beliau dengan Abi al-Harith. Wasmu an-Nadr Qais. Wa innama luqiba bidzalika li nadaratihi wa husnihi. Dan Nadr dinamakan dia nama beliau adalah Qais dan digelarkan dia dengan Nadr li nadaratihi wa husnihi. Pada segaknya beliau. Handsome. Wasmu mudrikah Amr. Wa kana fihi nurun nabi sallallahu alaihi wasallam zahira. Sayyidina mudrikah nur rasul sallallahu alaihi wasallam zahir di wajah beliau. Wa ilyas bi hamzati qat'in maksurah ilyas. Wa qila maftuhah alyas. Ada kata alyas, ada kata ilyas. Wa qila hamzatu wasl. Jadi walyas, ada kata macam-macam tu. Jadi alif hamzah tadi bukan hamzah qata. Hamzah wasal. Walyas. Wa nusiba lil jumhur. Bagi ada kata tu nisbah kepada jumhur kata baca dengan walyas. Ha? Betul ada satu ilyas dengan ilyasa. Ha, ilyasa. Ilyasa alif lam bukan alif lam hamzah tu bukan qata. Hamzah wasal. Asal namanya Yasa saja. Nabi Yasa. Jadi wal Yasa. Tapi orang Melayu kita wa il Yasa. La wal Yasa. Nama Yasa. Kita ada Iran, kawan kita ada seorang nama ustaz, ada seorang ustaz nama Najmi. Najmi Yasa. Kita ada Iran. Oh, buat nama pelik. Pelik apa yang nama Nabi? Nama Nabi tu memang Yasa. Kita awak tak pun nama il Yasa. La, alif lam tu alif lam. Alif tu alif wasal. Hamzah wasal bukan hamzah qata. Jadi kalau kita jumpa ada orang nama Yas. Yas. Ui, nama apa ni Yas ni? Nama saya Nazrul bukan Nas. Nampak manja kan? Nampak sedikit muda semalam. Bila TYT panggil saya Ustaz Nas. Panjang hidup saya orang tak nak panggil Nas. Semalam memang kita pun pergi. Saya pun terkejut tu. Sana. Nampak macam dengan apa ni? Macam beristeri dua tu. Wasmuhu Husain, ha? Nama beliau Husain. Wasumiya bidzalika li'annahu wulida ba'da kibari sinni abi. Jadi Ilyas. Ilyas itu Ilyas. Saya katakan dah putus asa dah nak beranak ni. Ini dapat juga anak. Maka sebabkan kerana dah lahir setelah tuanya ibu ayah beliau, maka dinamakan beliau dengan Ilyas. Orang dulu dia buat nama macam tu. Saya tengok Raja Saudi. Saya heran di Saudi waktu pergi dekat dia punya raja dulu, Raja Abdullah. Bukan Raja Salman ni, Raja Abdullah. Raja Abdullah, gelaran dia apa dia? Dia punya kunyah dia Ya Aba Mutaib. Anak nama Mutaib. Memang Mutaib semua apa? Nah.
Macam ni lah, Allah yukalli ya Aba Mut'im. Ya Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kamu, wahai Aba Mut'im. Siapa yang Mut'im ni? Anak dia Mut'im tu, menyusahkan dia. Dia kata, apa pun nama anak Mut'im ni? Kan anak tu menyusahkan, pun nama anak menyusahkan, wahai yang menyusahkan pak dia. Wasmu mudar bidammin fa fathin mudar. Namanya dia Amru. Wa kunyatuhu Abul Ilyas. Wa innama qila lahu dhalik li'annahu kana yuhibbu syurban laban. Nah, yuhibbu syurban laban al-madir ay al-hamid. Dia suka minum susu, susu masam. Syurbul hamid, nah, laban al-madir, yani hamid. Dia suka minum susu masam. Maka dia panggil dia Mudar. Wasmu Nizar Qalzan. Dinamakan dia dengan nama beliau Khalzan. Wa innama summiya bidzalik. Dinamakan dia dengan Nizar. Kenapa dinamakan dia Nizar? Li'annahu lamma nadhara abuhu ila nurin nabi baina ainihi fariha farhan shadida. Gembira bapak beliau. Wa nahara wa at'ama. Bila mana dilihat nur nabi pada dua mata ini, di antara baina ainihi, yani fi jabini, lidah ini nampak nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembira bapa beliau. Maka beliau pun menyembelih dan bagi makan kepada orang ramai. Wa qala hadza nadhrun ay qalilun li haqqi hadza al-mawjud. Kata ini sikit sangat. Ha? Ini sikit sangat dibandingkan dengan hak anak ini. Okey. Hadza nadhrun. Tu bego nama saya tu, nadhrun. Naam, nadhrun aidan qalil. هذا نزل نعم ما فيش غير انا يا لا لا ثاني ما سي يضع انا ما نزل هذا وانا ما نزل ومع كنيته ابو قضاع وانما قيل له ذلك لانه كان معدا للهروب انا اللي siapkan dia untuk berperang وعدنان هو من العد أو الإقامة أي الإقامة وسمي بذلك تفاؤلا بأنه يقيم ويسلم من أعين الجن والإنس الذي يموت بها غالب من في القبور وكان في زمن موسى عليه السلام. تمام. سيدنا عدنان عليه السلام dinamakan dia dengan Adnan. Kenapa? Dengan makna إقامة, يعني yang kekal, yang hidup. تفاؤلا بانه يقيم ويسلم من اعين الجن والانس التي يموت بها غالب من في القبور. Ya, kebanyakan orang yang mati ini adalah dengan a'yunil jin dan ins, kena ain. Banyak orang yang mati kerana ain. Ha? Yang masuk dalam kubur ni banyak yang kena ain. Ha? Lalu kita anak-anak pun kena baca doa. Kalau nak keluar rumah, Nabi suruh baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tu nak ila apa? Tu nak ila ain semua tu. Kita kadang dengar bawa kereta, kadang-kadang accident, tak buat apa-apa pun kadang-kadang, kadang-kadang kena ain pun boleh jadi juga. Ada orang tengok kereta kemudian dia rasa elok sangat kereta dia ni. Ada yang terlalu kagum dengan kereta, ada orang yang jadi geram sangat pula dengan kereta kita. Dia geram dengan kereta je, balik ke dengan kereta kali dengan kita-kita juga orang. Kalau tengok, mungkin dia geram kat kita, mungkin juga dia terlalu kagum dekat kita sangat pun bahaya juga. Maka kerana tu para ulama apa ni, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering anjurkan dan juga sebut kepada kita tentang doa kita mengelakkan daripada jin dan daripada ain. Sebab tu keluar rumah baca ayat kursi dan sebagainya tadi sangat penting. Dan juga tengok rumah, kalau tengok Arab banyak tulis dekat kereta dia. Pasal tak? Dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat? Dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa yang baca yang tu, insyaAllah tak akan kena ain. Ain tadi akan terbalik-balik semula. Kalau kamu pasang kereta-kereta Arab banyak yang macam tu. Faham tak? Dia akan tulis yang macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Tulis macam tu semua. Kita pun elok juga kalau buat stiker kereta tu tak tu. Nah, daripada kita tulis Universiti Al-Azhar. Tak kat letak kita.
maksudnya aleh macam dia seorang Azhar. Balik otak. Faham? Karena mungkin orang ni ain dia ada yang kuat. Ada yang kuat tu. Lepas tu Nabi SAW sebut kata, kalau lah ada sesuatu yang boleh tasbihul qadar, maka ain akan mendahului qadar. Kalau ada. Karena ain ni laju, cepat. Lepas tu kanak-kanak-kanak yang sakit. Muhammad ni apa? Ada rumah ibu tu? Abu Nur? Hai, Muhammad. Baik. Wa kana fi zamani Musa alaihi salam. Jadi Sayyidina Adnan ni pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Tamam. Kemudian tanbih fi dhikri walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Ini kita akan baca pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam.